dihidupkan. Oh, mantap, ngebul kayak di kutub. Kayak di kutub. Mantap. Oke ya teman-teman, kali ini kita akan coba setting remote AC Panasonic ya. Ini di sini di remote-nya banyak sekali tombol-tombol menu. Nah, ini semua berfungsi semua ya, ada fungsinya sendiri-sendiri. Ini apa, kita akan coba setel supaya AC-nya menjadi lebih hemat energi dan dinginnya juga lumayan ya. Nah, pertama kita set di setelan suhunya, kita tempatkan di atas suhu 20. Kenapa di atas suhu 20? Karena di negara kita memang nggak mungkin sampai di suhu 16 ya. Nah, makanya kita set di atas suhu 20. Ini juga sebenarnya setelan untuk setelan suhu yang enggak terlalu panas. Nah, kita lihat setelannya di sini ada setelan fan. Kita set di setelan tengah. Nah, posisinya tetap harus di posisi cool ya, posisi dingin. Nah, kalau semua setombol-tombol ini sudah menunya udah di setel, setelan suhunya udah di posisi dingin. Terus suhunya juga udah kita set di atas suhu 20. Nah, di sini fan-nya kita set di tengah. Nah, tujuannya kenapa di suhu 20? Supaya kerja mesin outdoor atau kompresor menjadi lebih ringan. Nah, ngikutin setelan pada remote ya. Nah, sekarang kita akan coba hidupkan ya. Hidupkan. Oh, mantap, ngebul kayak di kutub. Kayak di kutub. Mantap. Ahiu. Cheers. Blue.